jam 16.30. Kondisi dalam kandang jam 16.30 tanggal 1 Februari tahun 2023. Kondisi dalam kandang, perkembangan kandang, dan ini makanannya kok masih ya, pakan tidak ada ya sih, iya gak sih, iya, minumannya tinggal ini, yang lainnya habis. Ini kondisi dalam kandang ya guys ya. Karena aku dicubuk juga, cubuk sing ini anti. Marek no sing anu sik. Pakane sik akeh ngetan. Iya. Hari ini kondisi ayam seperti ini. Ini ya. Sorry ya, kameranya agak anu, harusnya tidak ngobrol, nanti saya cut lagi. Itu saya jeda dulu ya, karena ini masih kondisinya sama bersih ini nih, monyet. Nah ini perut makanan ini baru. Oke, guys. Nanti saya lanjut lagi ya. Ini perkembangan di tanggal 1 Februari 2023 hari Rabu sore hari. Kondisi dalam kandang seperti ini ya. Saya mengingatkan bahwa tadi itu ya, campuran ada ampas kelapa dan sayur-sayuran juga karena ada yang diiris kecil-kecil sama pepaya, dan pepaya juga ada. Iya. Memberi pelajaran. Lagi magang. Jadi memberi pelajaran. Melek ya Di. Memberi ilmu pada yang magang. Dulu karena saya mau nyiapin minumannya dulu. Memberi ilmu pada yang matang. Oke, cukup ya. Saya mau nyiapkan minumannya dulu.
sapi juga udah kelar. Jepan makannya tadi. Ini udah pada kenyang. Ini tanggal 1 Februari 2023 hari Rabu sore hari ya. Hari ke-57. Ya, perkembangannya seperti ini. Perkembangan ayamnya seperti ini ya. Besarnya. Tuh. Ini makan lagi. Kita makan. Ya, banyak yang kenyang. Ya, tadi trik and trik untuk mengirit sentrat ya. Tapi ya, sentratnya jangan terlalu irit biar pertumbuhan ayamnya tetap besar juga gitu. Diukur lah. Dan perkembangan ayamnya ini sebesar ini ya. Ini pertumbuhan di hari 57. Lihat ya, sehat ya. Tuh. Kenyang, benar-benar kenyang. Yang baik, ya, sehat-sehat. Di bawah kandang itu juga banyak itu. Ya, itu pada kenyang itu yang di bawah kandang itu. Kenyang banget itu guys. Juga ada tuh pada kenyang nih. Sampai 5 menit tadi sayur mayurnya begitu banyaknya, hebat. Dan ini makan apa ini, buah belimbing tuh. Buah belimbing pun dilahap tuh ya. Jadi ayam chopper ini benar-benar wow makannya ya. Tuh. Terlihat sehat-sehat ya ayamnya, dan juga seperti ini ya. Sudah seperti ini ya, sudah sebesar ini di hari ke-57 tuh. Dan pertumbuhannya seperti ini. Sempatnya sudah ditambahin. Ada kenyang. Kenyang juga. Kenyang ayamnya. Itu ya. Besar-besar, sehat-sehat ayamnya. Ini lagi makan buah belimbing. Udah kenyang, asik gitu tidurnya. Sandaran itu hangat itu guys. Ya, lagi asik tidurnya. Oke, saya mau nyiapin sentratnya lagi ya di sini ya, biar cepat kelar ya.
Ini saya dipatokin ini di belakangnya sama ayamnya. Setelah makan udah dikasih. Ya, itu pada kenyang itu. Pada kenyang lucu itu. Yang ada juga. Ini udah pada kenyang. Ini pertumbuhannya seperti ini ya di hari ke-57. Dan ntar lagi mau ditambahin lagi entah apa ini. Daun-daunan. Dikasih daun santan. Ini ayam rasa kambing dagingnya bisa kita gunakan. Ayam ini spesial banget ya. Daun santan ya. Pada ngumpul di sana. Oke, saya jeda sebentar ya. Saya mau nambahin makanannya biar enak, biar enggak kekurangan. Oke, makanan udah, minuman udah. Ini yang belum apa, lampunya ini. Karena kan ini mau malam ya. Terlihat tuh ya. Nah ini udah mau malam, ini makan daun santan menu penutup. Ini menu penutupnya ya. Ya guys ya. Ini sehat-sehat ya, terlihat sehat-sehat hari ke-57. Tuh, dikasih daun santan. Perkembangannya seperti ini guys. Ya. Tuh perkembangannya. Dikasih daun santan untuk makanan penutupnya. Ini besar guys. Hitam ini. Hitam black stylish sama brown stylish pada ngumpul tanpa inden, ready stock ini, langsung kirim guys. Ayamnya sehat-sehat ya, sehat-sehat. Sehat-sehat ayamnya. Oke ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung dan mensupport. Mendoakan, semoga semua yang sudah mendoakan, mendukung dan mensupport diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam segala hal ya, amin. Dan ini terupdate untuk hari ke-57 ya, di hari Rabu.
tanggal 1 Februari 2023 seperti ini. Terima kasih untuk semuanya, kita diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Apa list?